Assalamualaikum. Hari ini aku ada kat event Cyber Jaya dan ada internet kat sini, so aku bolehlah main Hypixel lagi sekali. Dah berapa lama lah aku tak buat. Aku rasa dah dekat setahun dah aku tak record apa-apa dari Hypixel, dan banyak gila benda-benda yang diorang tambah. Dah ada Turbo Kart sini, macam Mario Kart kot. Ada Crazy Wall, aku akan cuba satu-satu. First event pasal ni pun, aku tahu pasal ni pun pasal pada kat sebelah aku ni dia main. Aku tengok macam best lah pula, so nak cuba main jugalah. Kita akan pilih salah satu mana yang ada dan cuba main lah. Nanti aku akan cuba mainkan satu berasingan, dan aku akan buat video satu-satu. Tak tahu. Oi, ada rules ke? Unlock has equip Rexer Walls. Okay, multiple player. Unlock has. Okay. Pasal sekarang ni dia ada macam collectibles pula sekarang ni. So tu pun kena ambil ambil macam achievement jugalah kot. Hopefully. Green team. Green team. What the? Kita tu lobby. Okay. So kita kena tunggu ke? Fuck, lama dia. Well, ni pun aku punya webcam ni pun aku pinjam daripada Panda punya. Memang duk semua dia punya. Aku pakai OBS segala untuk belakang. Belakang semua ni, semua dia daripada Cyber Fusion jugalah. Best. Ramai gila orang dekat sini. So kita akan tunggu sampai full. Kalau dah full nanti aku akan cuba sambung balik eh. Oh. Okay, game is starting. So aku tak tahu game ni apa, tapi paintball. Macam aku rasa ni yang jenis capak-capak orang tu. Kau capak snowball tu akan tolak orang tu jatuh. Rasa ni lah. Rasa ni. So, oh, room dah full. Good. Aku rasa macam lepas ni nak beli webcam jugalah untuk aku boleh buat facecam. Lagi senang daripada guna DSLR. Wow. Oh no, dia tembak-tembak guna. Oh okay. I like this. Jadi dia macam macam CSGO ke first person shooter, tapi dia gunakan snowballs. Oh fuck, kalau kau kalah. Kalau kau kena tembak, kau terus tukar. Akan terus tukar tim. Aduh, sakit telinga aku siuk ni. Hopefully tak blue lah dalam aku punya recording. Pasal OBS ni sakit hati sikit kalau nak guna untuk recording. Aku tak tembak apa ni. Damn it. Macam kenapa aku jadi green team pula? Wah. What the hell? I have zero kills. Oh, wow. Ah, God. Why? Uyo. It's lagging so damn much. Oh, aku ada kosong kill. I suck at first person. Mabe ah. That was chaos. Aku tak tahu apa jadi. Dia boleh jerit je. Mekap tu. Apa benda ni game tu? Okay, tak apa-apa. Kita check game lain yang senang sikit nak faham. Dan tak serabut sangat. Quakecraft. Salah satu favourite aku. Tapi aku rasa aku nak cuba main game lain dulu. So, aku pergi Crazy Walls kot. Okay. Ambil server mana yang ada. Okay.
Lucky what? Okay, so dia apa ni? Crazy Walls? So the word Crazy Walls. Alamak, apa dia ni? Wow. What the hell is this thing? What? Does that mean I have to mine? Oh! Okay. Aku rasa macam aku faham. Dia macam Mega Walls tapi main sorang-sorang. Macam tu ke? So that means aku kena mining everything. Dah cuba survive lah. Where's iron, where's iron? Aku tak tahu lah, macam aku cakap, aku dah lebih setahun aku tak main game ni. So aku tak tahu semua update-update yang dia ada, semua mod-mod yang dia dapat dah tambah, semua tu memang memang lain sangat. So kalau ni betul, aku kena kumpul as much resource as possible. Pasal nanti wall tu akan jatuh dan kita akan PvP lah macam biasa. Masa nampak kaya dia macam ada red walls, green walls. There's 3 point. Asal ada banyak sangat masa ni, mana satu yang aku kena ikut? And where's iron? Where the hell is iron? Aduh, serabut dia aku. Aku tak jumpa satu iron pun ni. Kami boleh kasi. What the hell? Siapa yang pernah main game ni, minta maaf awal. Kalau kau mengamuk ke apa ke, macam eh kau salah benda lah. Okay, okay. Mana, okay, resource to item. 4 ghouls, 7 emeralds. Masalahnya aku nak masa aku nak mining semua tu, aku perlukan iron. Iron tak ada. Fuck. Okay, invisible wall. So, tak apalah, aku akan cuba ambil bow. Not enough resources. 8 strings, aku tak ada 8 strings. 2 strings. Fast, dia dah ada irons, everything dia dah ada. Mana dia jumpa semua barang-barang ni? Fuck. Sepatutnya aku tengok dulu video orang lain macam mana nak main game actually. I'm going to die first. Okay, aku akan cuba edit balik dan kita akan start bila fight dah bermula. Oh, aku dah ada. Oh my god, bodoh ke apa aku ni? Okay, now I get it. Jaga Facebook kuat sangat. Macam-macam aku tak pernah main game ni. Sempat ke ni? Sempat ke? Oh god. Oh no. Oh no. You found looking for where my link. Place it on the ground. Okay. Bro. Oh, dapat flint and steel. Okay, aku ada 12 saat je lagi ni. Rasa better sekarang aku pergi beli barang kejap. Oh no. Oh no. Oh wow. Okay.
Aku stuck. Apa sel? Now I understand. Okay, aku dah faham dah. Aku dah faham dah cerita game ni. Aku tak, langsung aku tak perasan ada iron tools kat dalam aku punya inventory. Aku rasa macam nak try lagi sekali tapi better aku pergi tempat lain dulu lah. Ni aku akan belajar lah. So sekarang ni kalau kau perasan, dia ada 4 area ni kan. Aku dah faham dah. Dia ada 4 area ni. So setiap area kecil ni dibelahkan pada 4 juga. So dia macam eliminating lah. 4 lawan 4. Nanti dapat satu yang menang. Lepas tu ni setiap kawasan Amirah tu akan jatuh pula. Dan dia akan lawan besar-besaran lah. Now I understand. Wow. This is some crazy walls. Okay, tak apa. Kita akan keluar je tu pasal aku dah kalah dah. Dan kita akan cuba main tempat lain pula. Last. Kita akan pergi ke... Mario Kart. Aku teringin nak tengok Mario Kart ni macam mana. No. Wait. Oh, kena ada visual spec lah. Kali tak best. Kalau gitu, kita akan pergi tempat lain dah. Quick Craft. Kita tutupkan dengan game yang aku selalu main dulu. So, ya, batuk sikit. Dah lah semalam tidur buku. Ada teams? Cuba. Dah lah semalam tidur pukul berapa, 7 pagi dah ada azan dah solat subuh sana. Baru tidur dengan geng-geng segala. So hari ni rasa macam suara hilang. Badan dah tak larat dah. Rasa nak macam nak tutup mata je sekarang ni. Mata aku kena buka tak buka ke. Dah gantuk sangat dah. Tapi it's really fun. First time aku pergi ke event-event macam ni, gaming event pula tu. Oh, tak dapat. And it's really fun. It's really fun. Kalau aku ada peluang untuk dapat lagi, aku buat macam ni. Kalau kau ubah di internet, aku akan sambung streaming dia. Semalam aku dah cuba streaming sekejap. Ya, 4-5 orang tu tengok. But still, it was entertaining. Dapat apa tu instant feedback daripada orang-orang yang tengok video. Aku rasa macam sekejap eh. Aku rasa better. Tak. Aku kan nak letak aku boleh face ke sebelah kiri. Tapi aku takut dia blocking something. Pasal tangan dia dekat sini. Kalau aku letak kat atas macam sini, okay sikit lah. So kalau nak cakap betul-betul, better macam ni. Pasal sebelah kanan ni kosong. Quick craft je yang akan ganggu sikit. Boleh kecil-kecil sikit. Okay. Yeah. Ni okay. Ni perfect. So aku akan tunggu sampai game ni start. Nanti aku akan sambung balik recording. And it's starting. So... let's see how it goes. Ooh, quick craft. Oh, team is okay. So, kena cari team Mega. Oh, fuck. Aku dah kena hit tu. Still, kan shooting dalam game ni. Memang akan lagging sikit kalau setiap kali kau nak respawn. Bye. Damn it. Satu pun tak ada. Wow.
Damn it. Okay, kabar-kabar. Kumpul kabar baik, kumpul kabar baik. Selas sikit aku nak kumpul kau. Selas sikit aku nak bunuh kau. Fuck. Oh, ah, damn it. Dapat aku dia tu. Aku rasa tiba macam best sikit. Taklah terlalu chaos. Damn it. Nice. Aku mati, aku mati. Ah. Sila. Dia boleh reload tu yang aku suka tu. Dulu aku practice main game ni berjam-jam semata nak dapatkan high score. Pasal dia ada achievement-achievement tertentu dia tu. Nice. Oh. Oh. Seriously? Blue team loss? God damn. 71-100. Not bad. So tak apalah, itu je lah yang aku akan recording ni. Aku akan cuba record yang lain tapi tengoklah kalau ada buat ke tak pasal gantuk kot. Ya. Yeah. So macam mana pun aku akan sambung tidur. And I will see you guys in the next episode. Bye bye. Assalamualaikum.